Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Cara Dery. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti LCD Oppo F1S yang mengalami rusak. Ini alat sudah kita siapkan. Yang pertama ini kartu yang sudah bekas untuk membuka LCD. Yang kedua lem untuk buka, untuk mengelam LCD-nya. Yang ketiga obeng untuk membuka semua bautnya. Baiklah, kita buka dulu semua koper belakangnya. Ini kita buka dulu semua koper belakang. Ini untuk F1S ini mempunyai baut, jadi kita buka dulu semua baut-bautnya. Ini ada bautnya, ini semuanya kita harus buka dulu. Ini buka bezelnya, ini kita buka, ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Ini sudah kita buka. Ini kita untuk ingat dulu SIM tray-nya kita buka dulu supaya jangan nyangkut patah karena melepas bezelnya. Ini sudah selesai 4 baut kita buka. Ini sudah kita lepas bezelnya. Sekarang kita sudah melihat bagian mesinnya ini. Nah, ini kita buka juga, ini ada LCD ini sudah kita buka. Hanya untuk mempraktikkan saja. Ini baut-bautnya ini kita buka dulu. Ini untuk baterai, soket baterai, ini ada baut juga, ini ada baut, ada baut. Ini bagian sini. Kita buka dulu semuanya, ini ada dua. Nah, sudah kita buka. Kemudian kita lepas soket baterainya ini. Soket casan sama koper belakangnya. Ini untuk LCD-nya. Nah, ini untuk layar sentuhnya. Jadi kita buka dulu. Teman bisa lihat ini sudah terbuka. Ini on off-nya ada di sini. Konektornya ada dua titik ini. Connect ke bagian sini. Ini untuk on off powernya. Setelah kita buka, kita melepas dulu LCD yang lama ini menggunakan kartu ini. Apabila dia tidak pengen rusak, jadi kita buka pelan-pelan. Terbuka. Ini sudah terbuka. Kita bersihkan semuanya. Bekas lem-lem yang lama. Kita bersihkan semua. Setelah bersih, kita siapkan LCD yang baru. Ini LCD yang baru yang mau kita ganti. Kita kasih lem dulu seluruhnya ini. Gunakan lem untuk khusus LCD yang transparan, yang bening. Oh, sampai seluruhnya. Ini lem LCD ini hampir sama dengan lem pipa. Ini dapat kita beli di toko LCD, toko spare part handphone ada, itu kurang lebih harganya murah. Enggak salah itu dari harga 15.000 atau 10.000 itulah. Untuk yang kecil, kalau yang besar memang lebih mahal. Kita kasih lem dulu seluruh bagian sudutnya. Kita kasih lem semua
Setelah kita kasih lem, baru kita pasang LCD, kemudian kita ikat menggunakan karet. Ya, sudah selesai. Sudah kita anggap rata. Baru kita pasang LCD. Kita masukkan ke bagian lubang yang atas untuk alasan itu, kemudian yang samping ini untuk LCD. Kemudian kita ratakan, kita urut-urut saja. Lebih bagus nanti kita kasih karet untuk supaya kacang. Kemudian kita pasang komponen LCD nya ini, komponen layar sentuh, baterai kameranya ini. Karena kita lepas, jadi kita pasang. Ini agak nyangkut di posisi kamera atasnya nih. Nah, kita dorong sedikit. Sudah selesai, kemudian kita pasang soket bagian bawah, soket untuk layar sentuh, casan untuk LCD, layar sentuh, kemudian kita pasang kameranya. Kita pasang baterai. Nah, ini antena kita pasang juga. Sudah selesai tahap sekarang untuk kasih baut. Setelah semua baut kita pasang, jadi tahap selanjutnya kita pasang bezelnya ini. Kemudian kita pasang bautnya. Jadi sudah kita anggap selesai, kita tes layar sentuhnya. Ya, hidup. Ya, sudah bagus. Hidup, jadi 1, 2, 3, 4, 5, bagus. Kepek. Kembali ya, jadi kita ikat menggunakan karet supaya lemnya nempel. Kurang lebih kita tunggu sampai 15 menit. Bagian bawahnya juga. Ya. Untuk penggantian LCD Oppo Epat S kita anggap selesai. Terima kasih telah menonton channel YouTube Cara Diri. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Untuk diingat sekali lagi, channel YouTube Bang Dery Tutorial hanya membagikan tip dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemakaian dari teman-teman yang mengganti LCD. Jadi hanya membagikan tips saja. Jadi ditanggung sendiri apabila terjadi kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Salam sukses.